buka dah ni. Ah, shit. Sorry. Aku rasa tak dapat join kot. So, enjoy the show, I guess. Hilarious. Cepatlah gila. Aku serius gila. Aku jumpa something yang lagi interesting daripada konsert. Aku kena explore dulu sebelum orang lain explore. Kau bergurau ke apa ni? Kau tahu tak berapa kos tiket yang aku beli ni? Kau ingat murah? Alah, tak apa. Nanti aku bayarlah balik. Okay, fine. Apa yang urgent sangat tu? Okay, macam ni. Aku jumpa satu tempat ni yang aku pernah baca dekat Urbexbot dan aku akan jadi orang yang pertama yang berjaya masuk ke dalam ni. Kau nak tolong aku tak? Memang tak leh. Lagi best aku layan konsert ni daripada pergi tempat bukan-bukan tu. Serius lah, weh. Ni lagi baik daripada konsert. Tempat ni dah ditinggalkan selama 400 tahun. Banyak rahsia yang orang tak tahu dan explore lagi. Dan kita akan jadi orang yang pertama explore benda ni. Kau kat mana sebenarnya? Aku dekat 58 Jura Lemon. Dekat area dekat sebelah sungai. Eh, jap. Tu bangunan kan? Bukan urban explorer macam kau ni selalu pergi tempat-tempat macam terowong, gua, kan? Ha, itulah aku nak cerita ni. Tempat ni dulu sebuah bangunan tau. Tapi MTA tukar jadi terowong untuk sistem subway. Kejap. Ha, tu aku ada WhatsApp maklumat Wikipedia dekat kau tentang tempat ni. Okay. Untuk apa diorang buat benda tu? Obviously lah untuk saluran udara subway bawah tanah. But aku still rasa ni bukan idea yang baik. Alah, jomlah join aku, please. Sekejap, aku check dulu. Aku dah beli tiket dan aku clean daripada rekod jenayah. So, no thanks. Okay, fine. Tapi aku nak kau jangan off call ni. Why? Manalah tahu kan in case aku perlukan kau untuk keluarkan aku daripada penjara. Tak adalah, aku just nak kau teman je, tu je. Holy shit, this is amazing. Weh, kau kena datang sini juga. Hello? Hello, apa dia? Kau dah jumpa Hantar Karun ke apa tu? Kalau untuk Urban Explorer, yes. Aku ada jumpa satu koridor ni panjang gila. Tu aku ada snap bagi engkau. Koridor ni macam tak ada penghujung tau. Jap, kau kat bawah tanah ke tu? Yes, tapi tak adalah jauh sangat ke dalam. Sebab obviously aku still dapat signal nak call kau kan. Tapi tempat ni macam pelik lah. Lampu dia still ada sos lampu. Tapi lampu dia berkelip-kelip. And sumpah aku cakap, aku dengar macam ada suara orang dekat bawah ni tadi. Bro, aku tak rasa kau patut pergi bawah tu. Ya, aku pun rasa macam tu. Tapi apa yang aku boleh cakap, tempat ni sunyi gila. Sebab tu bunyi sikit je aku boleh dengar. Tapi mungkin tadi perasaan aku je kot. Kau buat aku risau gila. Well, kau akan lagi risau dengan benda ni. No, kau jangan berani nak masuk dalam tu. Alah, janganlah penakut sangat. Tak ada apalah. Ni mungkin stok ataupun tempat diorang simpan something ke. Kau buat apa lagi kat situ? Kau dah dapat bukti macam-macam kan? Kau dapat poin lebih ke if stay kat situ lama-lama? Keluarlah weh. Okay. Sejujurnya lah kan, aku rasa aku dah sesat dekat hallway ni. What? Okay, aku call Grab sekarang ni. Kalau aku sampai sana, kau masih tak keluar, aku akan call someone. Oh, come on. I'm f***ing serious, man. I told you this was a bad idea. Dan sekarang, kau dah sesat. Aku penatlah asyik selamatkan kau je. Okay. Aku try cari jalan keluar. Lagipun aku dah hampir dapat semua data dan gambar yang aku nak. Okay, good. Aku datang sekarang. Sampai je sana, kita naik Grab. Mungkin kita still sempat lagi nak tengok konsert ni. Okay. That sounds really good. Sorry, aku tinggalkan kau. Okay, aku akan cari jalan keluar. But aku perlukan something sebelum balik. Aku rasa dekat belakang pintu ni, aku dapat rasakan sesuatu tau. Macam sesuatu yang besar ataupun rahsia besar tersorok dekat belakang pintu ni. Weh, aku dah berjaya masuk. Okay. Cepat ambil apa-apa yang kau perlu. Aku dah sampai ni. Bro, tempat ni macam ada orang tinggal lah. Sebab aku nampak ada sampah-sampah makanan. Maksudnya bukan aku orang pertama kat sini. Ke gelandangan yang masuk sini? Apa-apa je lah. I'm getting close. Hurry up.
bro, kejap. Aku jumpa bilik lain. Aduh, mama ni keluar je lah gila. Oh my god. Bro, aku rasa ada semua dekat bawah ni dengan aku. Aku boleh dengar dia orang, tapi aku memang sure dia orang tak boleh nak jumpa aku dalam bilik ni. Tapi kan, dalam bilik aku duduk sekarang ni, siap ada gari weh. Dah macam penjara bawah tanah. Alamak, phone aku nak habis bateri weh. Kau dah sampai belum? Chill bro, aku dah sampai. Sekarang aku dah ada kat dalam. Kau kat mana gila? Okey, aku dengar suara kau. I'm coming. Aku minta maaf, bro. Aku boleh betulkan semua ni. Kau cakap apa ni, gila? Kau kat mana? Diorang ni siapa? Kau buat apa, gila? Aku dah buat perjanjian dengan diorang. Diorang kata diorang akan lepaskan aku kalau aku bawa engkau ke diorang. Bro, aku janji. Aku akan betulkan semua ni. Aku dah ada plan. Death coming. Bro, please. Jangan buat aku macam ni. Pernah-pernah aku datang nak selamatkan kau. Ini balasan kau. I'm so sorry, bro. Lepaskan aku, Akira. Sampai hati kau. Sorry, bro.